Game pertama. Arargue versus Aura. Kita pos habis pos kita sih. Boleh. Di part di 30 aja nih. Terakhir kita lihat Cloud Skylar ini adalah 30 yang mana? Beda beda orang. 30 band pass Arargue. Habis Kadita ya? Dan memang terlalu overpower juga. Da Joy, Da Joy. Enggak bisa. 40 ya nih, 40 nih. 40, 40 boleh. Abis Joy ya. Dan, oh bahkan Cloud-nya di... Iya. Iya, Cloud-nya di band. Dah. 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 Tung. 5, 4, 3, 2, 1. Nih, Fanny jangan berjaya yang dalam tanda kutip juga punya power. Boleh. Boleh. Jam berapa? Untuk bisa berapa? Langsung berubahkan ke arah. Kelas. Pertanyaan besar aku adalah... Ini kok banyak yang oleng hari ini aja. Udah bikin ini tel. Jam berapa? Ngomongin masalah spesial. Sumpah, kalau udah di band, Iritel di band, kalau band is di pick. Marksman. Ini langsung di... Iya, ini first pick Beatrix nih, sumpah. Percaya nggak? Aura. Iya, cowok. Memang orang Cloud Iritel udah di band. Iritelnya jadi rebutan. Lo, ya, logikanya nggak mungkin sih, guys. Kalau nggak pick Patrick ya. Cuman tapi mungkin mungkin aja auranya first pick kan. Baik ditutup saja. Ya. Dan mungkin kalau Kabuki misalkan dari Arargue disini nggak ngeband. Oh, kamu yang main ya? Ben Patrick, ben Patrick Arargue. Ben Patrick banget sama Aura. Kayaknya enggak deh. Itu kan hero power dari Kabuki juga kan? Iya, betul. Lagi hadir. Enggak, dia kalau belum kalau first pick Beatrix kan banyak banget yang kebuka, ada Chou. Jadi power yang benar-benar besar banget. Tapi kalaupun emang enggak ada, sebenarnya ini bisa banget diambil untuk udah langsung Kabuki. Kalaupun emang ingin langsung ae ambil Beatrix dari RRQ, ini paling tidak juga bisa menjadi pilihan bagi keluarkan Beatrix semua Bay Buki. Mas. Berarti kalau dengan adanya Valentina aku bisa katakan powernya itu lebih di ngelek euy pakai tilu maksudnya. Patrick. Tidak untuk range power. Wah, habis makan Raudut paru-paru Aura Smile, guys. Erizla juga ya. Ini power banget terhadap Farshanya. Masih ada. Ya. Tunggu udah enggak ada edit tour. YV dulu. High ground power dari Sin. Beatrix sih, Beatrix lebih takut Skylar punya Iritel. Bisa guys, gue gak bisa pake jas Yaura. Wow. Set. Saksikan saja. Normal apa beneran gitu. Rani ya nih si Aura lawan Beatrix Skylar. Karena dia pake YV kali ya, jadi pede. Perang. Ya, itu dia. Tapi kemarin enggak, sekarang udah mulai geser lagi nih. Karena mungkin udah muncul adanya Bruno. Menjadi opsi lagi. Yang ngebuat jadinya sekarang untuk ini harusnya Aran sama Banan ini ilmunya sama, guys. Aku itu ya ini kalau emang si Aran nonton YouTube ya. Ini langsung dia. Aku itu Pakito bisa banget. Diambil kan? Udah bisa banget. Kenapa Pakito? Ya karena bagus di ini enggak sih, guys? Bagus di kepada Aran yang dalam tanda kutip punya. Covernya yang menurut gue ini agak cenderungnya emang ke arah kanan kirinya udah kuat ya. Namun kita juga harus ingat bahwa dengan adanya gila ini Pakito anti match nih. Akankah Aran pick Badang, guys? Karena gue udah bilang Pakito ke counter Badang. Emang iya. Mas. Iya. Kalau iya berarti real ini. Kok Max bilang enggak? Gua ada bikin konten itu jauh banget, cok. Menang Badang, cok. Lu udah berapa? Kalau udah level 4 ya harusnya kagak sih anjing. Menang Badang, cok. Ultinya kan imun. Tuh, denger ya, saya bentar nih. Enggak, gue lebih percaya Mas Faldi. Sebelum masuk ke deretan. Enggak, ada Badang, ada Badang. Fredrin. Fun. Fredrin jungler. Itu udah power banget. Kalau sampai benar banget sih. Pertama dari di Europe, itu banyak orang hidup. Ada esensi ya, Badang ya. Yang bisa diberikan kepada teman-teman dari Arki. Gak usah ngaku jadi murid gue, cowok. Ini yang dicari dari teman-teman dari Aura Fire adalah bagaimana sisi power mereka bisa dimaksimalkan lagi. Slow apakah cukup? Menurutku cukup banget sebenarnya untuk teman-teman dari Aura cowoknya Fire. Di bendong. Tapi melihat bahwa mobilitas... Tergantung kalau emang dia pengen counter hero banananya ya... Pick yang ini guys, yang damage. Kalau misalnya mau nguatin tim, ambil Uranus. Oh ini Grok. Grok bagus buat Aura sih. Tetap ini masih ada. Tapi Uranus sekarang ditembak Beatrix, jebol gak mas? Enggak begitu. Late game lah. Late game ya, tembus atau tebak. Iya, late game. Dari belakang. Iya. Backstep seperti apa nih nanti? Karena belum kelihatan sama Dayat, thank you Dayat. Terbuka. Gak kena, tapi pajak kalori gue banyak. Kalau di Europe tuh gaji pajak gede. Pajaknya gede tapi itunya uang pajaknya kelihatan, cowok. Oh, tapi jelas itu ya? Iya. Emang kalau di Indo gimana, Le? Waduh, juga jelas. Jelas lenyap ya. Di sini harusnya di band sih, bro. 100.000. Thank you, Deluna. DELUNA 4D. Pesan, pasang taruhan MPL hanya di DELUNA 4D. Tim menang Anda pun senang. Dan kalau misalkan Fredrin pun ada di jungle,
itu bisa megangin ke arah Lord atau ada laporannya dipakai buat kemana ya, pajaknya? Kita Europe ya, keren juga. Ada. Emang Dido ada Jo? Sebenarnya kalau kita untuk dari segi opsi yang biasa kan dari berita-berita tuh keluar. Dua murid lu duel dot gimana pendapat lu? Seru guys. Gue seneng kalau misalnya lihat murid-murid gue tanding tuh, apalagi musuhan gitu. Bukti. Oh per tahun. Oh anual. Anual gue tau kok per annum gue. Yang paling penting adalah sisi power kalau menurutku. Langsung beli Rubicon. Jadi selling point banget kalau orang bayar di game kali ini. Ini cowoknya Naomi juga belum kelihatan. Ini bukan pinggir jurang. Apakah pajak band apa ya? Persik masih ada. Persik ngalahin sabar guys lagi draft. Persik masih ada baksi. Gak tau gue samuan. Buat itu apa namanya headset yang dipakai respect band siapa yang terakhir pensi ini untuk berbicara soal Uranus respect dia kanan enak mek kayaknya juga lalu tuh beda deh kan sudah ada mereka pada enggak tahu apa senior tuh headphone yang dipakai atau dua-duanya terlepas kalau tidak di band. Iya tahu. Tapi kalau ngelihat dari dua band terakhir dari Arum, mereka berfokus untuk nutup hero-nya adanya Arum, tapi Bugs ya. Kalau dulu banget ya guys ya, kalau di e-sport tembak-tembakan ya. Pakai HyperX guys. Ada opsi lain juga seperti AKI untuk dari segi tank junglernya. Martis langsung. MOBA gua enggak tahu deh. Tapi ini bakal tergantung banget sama. Harusnya sifatnya Fredrin enggak sih? Karena kalau kita ngelihat dari segi gameplay-nya Basia itu benar nempel badan banget. Harusnya iya. Secara enggak langsung. Emang power soal Sivan Fredrin ini. Bisa grok banget sih guys. Malah jadi ngububarin tim fight yang harusnya bisa dimenangin. Dan di power lagi jangan sama power masih. Yang akan muncul. Kalau enggak kapan nih kamu nih hero-hero yang bagus ya? Benar kan, Cho? Sama Cho. Wah, ini enak banget, Cho, RRQ. Muncul Martis yang biasanya ini Herok juga bersama dengan Diri. Udah ada yang main, guys, di tank. Diri juga bisa Masya, Cho. Immun juga, dia punya. Siapa sih ini? Aura ya? Aran. Aran. Esme bagus nih. Sama teman-teman dari Aura Fire ini. Buat Aura. Bisa, Cho. Bisa. Sama HT tadi kita lihat untuk dari segi Parsnya juga susah. Selain Gok apalagi, guys, tank, guys? Aja pun udah di ban. Kufra bisa menjadi pilihan apa kalau Allah mengkalkan Pagan dari Pakito. Ah, sih enak banget yang kiri ini udah. Halit. Emang parah, Cok. Halit. Buset. Kalau main area lagi buset Khalid, Bos. Yang sangat-sangat. Ini banget ya. Gila. Fire. Dan kalau Khalid Grok sebenarnya mantep banget sih kombonya. Dan ternyata adanya lu lihat kan benar-benar jadi main Grok ya. OVVAC yang cukup besar. Ini combo dah. Bocil Roy apa ya? Gak ada badang karena enggak banyak yang bisa pakai. Pilaspik yang akan diambil. Orang dipakai kemarin. Teman dari RRQ ini. Lanseng enggak sih, Cil? Definisikan siapa yang akan menjadi jungler, siapa ini yang akan menjadi. Ini menurut gua lumayan haram sih di sini guys, dikombinin sama Khalid ya. Bisa jadi Akai karena Lanseng susah sih, Dut. Martis lah kalau gitu. Martis enak. Martis. Iya, Martis bagus ini. Bawaan Khalid juga enak Martis. Penambahan dari Akai. Martis sih berang keadilan sih. Hal tersebut, tapi kalau pengen Lance susah gak sih? Susah. Ya, kalau Lance pedang keadilan. Martis best banget ini. Oh, pedang keadilan. Itu juga yang disukai. Pedang keadilan. Tapi dia Martis pun ramai. Oke, mau lompat ke belakang. Martis. Nah ini Martis. Jadi satu pilihan yang diamankan sama-sama untuk Persik kali ini. Sumpah ini groknya harusnya. Dan apakah? Ini gue lebih suka draft Aura sih. Di leg kedua. Enggak Max, RRQ bagus draftnya Max. Bisa membalaskan dendam atau RRQ masih menjadi mimpi buruk untuk gue pikir Rafli anjing. Oke, sekilas dia. Oh, ini pikir sudah berjalan. Kalau misalkan Arkan sama Samotnya connect. Sesaat lagi, set talent emblemnya akan kita lihat. Traffic ya, traffic. Khalid ini yang dimana aku penasaran Khalid ya Khalid ya gambling sih kayaknya kali ini tapi dengan ada bagus bagus ini pasti Khalid susah lawan Pogito ya digeser-geser terus ya di tim fight-nya ke Betis gampang ya. Aran sudah menjadi orang tim fight ya guys ya. Parsnya juga sama Khalidnya. Iya anjir, flicker ulti. Sih guys tergantung sama sama Aran sih kombonya connect ya. Ditambah lagi iya sih kiri serem banget ya draftnya ya. Untuk durability power dicari jadi walaupun ya ngeri sih kiri sih. Oke. Ngeri coy mid lane-nya juga gampang di gank. Gue mau membuat gubernur yang sehat. Oke. Itu dia. Berarti sekarang oke, game pertama antara RRQ versus Aura. GO88. Pesan pusat MUSL 0 OT bola ES. Thank you bola. TPOK 3 RC 4 SIN OT OG 3 LB OLA GO 88 dan yang sudah pasti banyak B0 SSN YA. Mat dulu karan. Oh, ada flicker.
Oh, flicker nih. Wah, flicker nih. Mana? Satu. Wah, flicker. Flicker yang sangat luar biasa. Itu Max, pakai itu, Max. Skill 2 flicker. Dengan gaya itu, Max. Skill 2 flicker tadi. Yang benar, Max. Benar, Max. Serius. Ngekill dengan gaya itu. Bagaimana kita bisa lihat juga. Itu baru banana pick. Kalau Max pasti flicker duluan, guys. Iya, Cok. Kalau Max pasti flicker duluan, Cok. Gak ada sabar kayak gitu. Tapi sama. Mati juga sabot. Mati juga sabot. Ihhh! Mati juga sabot, Cok. Anjir, hampir mati, Cok. Ini enak banget ini. Kelas! Bener-bener agresif ya. Ngeri banget, Cok. Lihat kanan sih. Kalau enak sih. Nanti cow-nya nangkep siapa aja pasti mati. Fakta. Iya. Martisnya tinggal sunat siapa aja dapat. Talent emblemnya ternyata memang dengan attack speed pilih ke arah agility dan juga fairness dulu ya. Cuma satu hal yang tusuk bola. Ini abis bilang aku bilang ada perbedaan untuk dari segi pengen banget korek gigi. Terus Skylar pakai itu anjir. Untuk di game kali plus 16 physical, trail. Oh, enggak pakai attack speed ya? Enggak. Power bukan spell fam sih, tapi lebih kan ring. Batrix kan ada dua biasanya kan, penet sama attack speed. Jadi pakainya trail versus kill. Kalau gua lebih suka attack. Thank you. Iya, gua biasa juga attack speed. Kita menang, alhamdulillah menang. Tapi trail ini bagus banget bis early game bis semua. Wah, arah ke sama banana ya gua lihat ya. Jadi sakit banget. Aku itu mau foto DPR. Iya, pas 16 itu. Dia worth-nya kayak item. Wah, di kick cakep. Wah, Jig masih dapat. Pasti Fredri, aduh bocil. Mati lagi. Tapi Martis iya, Martis emang pasif dari jungle-nya itu. Iya. Berarti ini Fredri bukan sama Fredri dong. Iya. Tapi dibalas dengan satu lagi pada Night Strike. Banana dilajakkan pula. Mereka semua masih beradu di atas satu. Ini Fan sih. Fatal banget ya tadi. Si Fan sih gila sih. Level 6 langsung Fan yang game. Belum ada combo Grok sama Khalid nanti. Serebet. Gila galak banget. The fuck, ini Fredrin apa anjing? Ini amazing move. Ini bukan Fredrin biasa. Thank you. Kayaknya kalau Fredrin paling jago si Van dah. Wah, Kabuki untung saja hampir tipis-tipis. Tapi Aura Fire ini dengan adanya satu kontes di arah Turtle dapetin pick off tambahan invasi. Tadi kayaknya sama kalau ulti flicker, ulti mati deh. Mati itu mati, Cok. Itu ada ulti juga Kabuki. Persik ini udah mulai di tone down ya. Iya, untuk dari speed farming udah mulai tone down, tapi lihat bagaimana Persik masih bisa manage untuk enggak terlalu menjauhkan perbedaan level dari dia dan Ngomong Max. Apa emang kedengeran ini ya? Iya. Ngomong-ngomong terus Max, boleh berhenti lu. Kelas gitu, Max. Langsung saja. Jadi awkward gitu ya kalau di ini ya. Ada cok. Menang. Kali cok sama kita. Wah, Madrid itu sampai turret ketiga, Cok. Namanya Farsha kena drop sama Karin. Kalian bisa melihat dari kejauhan. Gila sih. Samot emang udah pluk-plukan dari guys di kamera. Kalau misalnya enggak rempel ya, Rafi. Clay pun ini yang bertahan. Parsenya di mid sendirian juga serem banget itu. Juga base turret-nya pun emang agak dipegang sih. Parsenya harus ini udah ngebuka space banget untuk harus teman dari Aura Fire baca dan doa coy. Ke arah Harto yang kedua. Nah, cukup sih baca doa doang sih. Lagi masih bisa tapi agak sulit untuk satu lagi. Oke, itu dia satu Tarto jauh banget ya. Aura ya. Thank you Sintang. Tuh, Eko ini emang sesuai ini ya guys ya prediksi guys kalau gitu. Sama tuh game lebih jalan. RRQ harus bisa dapetin space. Walaupun Fanya gak main assassin ya. Kanan harus nunggu led sih. Karena dia emang pure nunggu led. 5 juta dari VIP BET 88. Kiri solid banget gila kalau udah jaringmu di VIP BET 88 sekali tebar narik NY bisa BERJUT 4J akan terpesona guys. Wah gak dapet gerobak terakhir. Lumayan rugi ya. Ini banana juga. Thank you VIP.
bet. Bagus banget gameplaynya, lihat deh. Waduh, musuh ini tapi versi luar biasa loh. Iya, ini kayaknya high. Dari pas dia udah nggak main lagi, kayaknya high. Soal tapi dari pas dia trail Evos emang udah lumayan max. Tapi kalau emang jago Samot, emang kalau menteng jago yang ngebuat akhirnya. Hero dia lebih luas lah ya daripada high guys. Dulu tuh dia tuh hampir masuk Evos guys. Tapi kita bisa melihat bahwa Onyx enggak jadi jual. Jadi Dreams deh. Kenapa tuh Onyx gak jadi jual? Gak tau. Banyak banget poking. Dulu ya dulu. Dulu tuh udah. Gue udah latihan sama Samot terus cok. Orang yang gak sama Samot. Kalau udah ada engagement. Berarti lu kesel nih sama manajemen Evos nih. Enggak. Kenapa sih lu? Le. Damage dari Renner Rapatinya. Dan sebenarnya dari kedua belah gol Pilar belum main, benar. Samot tua, ya Samot tua lah. Samot dari FL boom. Boom tuh season 2, season 3. Si dibalikin sama Samot. Aduh, Power Netter masih ada. Masih Sandwi, barrier dikeluarkan. Akankah wild charge tidak? Ini kalau kayak gini, harusnya nunggu agak lihat dulu sih. Pilar di ulti grok, kalitnya dateng. Wah gila, ini Sivan gerakannya lebih unggul anjing daripada Versik. Wih, gila Samot. Wah, aduh. Wah, udah. Ada satu rewardnya anjing wallnya wallnya anjing percaya deh kali sama gua belum main nih belum baik percaya gua Max percaya gua percaya banget gua cok dapatkan oleh Van pertempuran yang membawa perubahannya sih signifikan banget. Emang udah Nana, Nana harus ini sih, harus step up sih, bikin makro ini kayak Aran gitu. Karena mau gimana pun Aura masih bisa menang dengan tank hike yang belum mateng lah guys. Dari segi rotasinya, RRQ itu punya rotasi yang lebih kecil. Gak ada cara menang. Yusuhu. Dikasih romor mateng ya, beginilah Aura guys. Apalagi untuk di arah early gamenya. Bedanya. Wah, gila. Serem banget ya. Blunder semua cok ke arah Skylar. Tapi kalit apa pagetnya kepegang lo guys sama kalit. Langsung dihabis total. Waduh ini. Ya Max. Thank you begini, Max. Itu gemoy. Itu kan ya. Apaan? Tuh lihat move nyaran dijagain katanya cok. Untuk pisah. Ya Aran, wow. Dia benar-benar ngantongin ya, anjing. Iya, benar-benar dikantongin, cok. Gak dikasih clear ya? Ini kalitnya masih belum mau join team fight. Kan? Gak mau, dia pegang begitu banget. Banana biar gak makro. Digeng. Aran, buka kayak gitu. Oke, kayak Bang Aran, cok. Jago. Gue liat nih kalitnya beneran jago, cok. Iya, dia ngerti makro sih, guys, sebenernya. Iya, ngerti dia ngerti makro. Banananya gak dikasih ngike. Kayak makro-makro nge-split push, artiman gitu. Jadi dianya juga gak cut man gitu. Iya sama-sama megang aja, dikantongin guys. Berarti bener ya, dia tadi megang pisang. Dia memanifestasikan itu. Lo lihat ini pasti duit pisang sama Khalid jauh nih. Sekarang, Khalid commit soal tadi. Dia selalu fokus landing phase sih tapi ya, Aran tuh seringnya emang. Kayak ngelihat anti-match gitu loh. 4-1 mainnya. Ada saatnya dia cut lane, ada saatnya dia megangin orang. Dia ngerti banget. Ngerti, tergantung hero-nya apa kan. Gue ngeliat anti-match cok di dunia Aran nih. Iya cok, anti-matchnya dulu tapi kan. Dulu. Gila Naomi. Gila Naomi. Thank you YouTube gemoy. Iya, cowo dapat orang langsung di ulti emang krok. Itu jadi ide. Kalian ini nutup belakangnya anjir. Iya, Arannya nutup belakang, cowo. Susah main. Bukan Arannya mereka, cowo susah main. Wow, 5 juta dari BOLAGO 88. Pesan, rugi sekali tapi menang berkali-kali ada yang pernah rasain sendiri di BOLAGO 88 GUS. Gila. Dipegang guys, Beatrix-nya. Thank you bola go. Araki butuh hero yang lebih tanky sih daripada Chou sih sebenarnya. Pergerakan dari Van untuk ada, di depan sana. Apalagi dengan ia menggunakan apalagi Chou. Atlas lah, gak ada dari mana sisi Atlas aja. Karena teman-teman dari Araki, Kufra. Dia cukup pede. Susah kalau dia miliki satu yang gini. Kufra dapat 3 shred, menang. Karena tinggal nunggu late game aja ya. Kalau bisa end game. Tapi networknya jauh banget. Wow, 1 juta dari Suhu 69. Masalahnya tebel banget. UGUYS mampir ke Suhu 69. Thank you Suhu 69. Jamin mudah dan ada bonus new MPM BER. Kalau Beatrix-nya diganti carry bisa ya. Anji, Kabuki-nya ini udah tajir banget gak sih? 4-0 guys. Enak banget coba main MM.
Masalahnya adalah kalau kita ngeliat tutur dari segi apakah Clay-nya ganti Lunox bisa ya tadi ya Pis ya? Hampir ke angka 1. Aduh, ada harapan gak sih? Kayaknya lebih gak main gak sih Lunox butuh item? Lunox purify. Tapi Lunox bener-bener butuh item kalau di press kayak gini. Lunox tank sih. Lunox tank sih. Thank you, ngantar bola. Lunox tank. Wah, Lucy parah banget. Lucy parah. Brengsek, brengsek. R7 parah guys. Mendingan Pali terus ngeliat comitnya cowok. Aduh gue lemes guys nontonnya guys. Anak tarik ulur bisa cuy. Lu masalah gitu gimana mas? Apa? Pusing gak pahal lu mas? Lumayan cuy. Untungannya makro kalah, semua kalah cuy. Persik mundur tapi Samo. Samo. Gila Samonya udah semena-mena gitu ya. Gak ada yang bisa panik Samo. Yap, tadi udah ada konsil juga. Thank you Luna. Wow, 1 juta. Thank you kantor bola. Pesan kantor bol 99 net bagi-bagi free chip Rp100.000 sampai Rp1.000.000 cashback 20 seti. Sakit banget Brodingnya aja mukul banana, cok anjing. Thank you Meta. Ini Brody Mas kok ya di sini Mas. Sebenarnya tadi habisnya 1 juta dari CLUBJUDI. Pesan, jangan menyerah dengan KEADAAN CLUBJUDI akan merubah hidupmu. D3P0 receh bisa menang JUT4 ANN. Thank you Bang Club. Iya dikantongin, cok. Sama aja Pis, Parsa juga butuh item Pis. Itemnya sama persis anjir. Kayak menurut gua nih si Banana bikin sepatu resist sama armor putih, buang duitnya terlalu banyak guys. Kenapa enggak sepatu warrior aja Bloodlust, cok? Tapi walaupun thank you meta play. Kalau sepatu warrior Bloodlust itu harusnya makronya bisa jalan. Itu enggak terlalu buang item tuh ke Dreadnought armor, guys. Itu mahal ya, gak sih armor sekarang? Kayaknya untuk menjadi teman-teman dari thank you, kantor bolos guys. Sekarang gue suka geser di warrior boots. 100.000 dari BELUNA 4D. Pesan, daripada cuma nonton mending pasang taruhan MPL. Hanya di DELUNA 4D tim menang Anda pun senang. Oh jadi lu lebih suka warrior boots. Steel leg press 600 piece. Iya. Oh iya pokoknya gue lebih suka warrior boots ya. Oh jadi lu gak bikin steel leg press lagi ya? Enggak, jarang gue. Gue lebih pilih main gue safe, tapi item gue cepat jadi cok, daripada kelamaan. Yang iya sih. Mahal banget anjing. Tapi bagaimana? Emang di, ditambahin ya duitnya yang tambahin pe? Jauh cok. Oh cepe. Iya. Lumayan lama ya. Jadi lu nambah 100 lagi udah dapet yang itu. Karena gak ada satu taret pun. Dreadnought. Ini battery kreatif sekali kali kita dateng aja. Ini semuanya ditekankan ke arah Persik gitu loh. Banana. 11.000 guys. Defense kayak ini. Begitupun juga. Ini sih rapi sih. Aura rapi sih. Aura jadi. Ini Beatrix-nya sumpah diflikerin sama Grok, diflikerin sama Khalid, cok, meninggal anjing. Udah dari di sama YV Mas. Ah, udah cok. Melainkan di lain sisi kita ada Wasap. Panjang slow. Secara enggak langsung ada 3 frontliner dari Aura Fire. Apakah ada akhirnya ada bahkan Rick Beatrix. Bahkan Aram pun. Bahkan si Groknya lebih tinggi levelnya dibanding Farsia. Gimana matinya coba anjing? Dari BOLAGO 88, pesan putar dan BERANIP. Bola go! Orang gila, cok! Tak pernah berhenti hingga BEHASIL meraih MAXW yang DIMPIKAN. Wow, 15 juta. Dari BOLAGO 88, pesan putar dan BERANIPMAINSL 0OT sejati tak pernah berhenti hingga BEHASIL meraih MAXW yang DIMPIKAN. Defense. Bagus dong kalau salah. Lo liat Naomi. Bagus dong kalau salah. Lo liat Naomi. Samo ada di bagian belakang. Scene-nya terlalu jauh. Tapi ada planking yang sepertinya ketat. Iyalah. Natalia aja cosplay turret. Lordnya masih bisa di defense. RRQ coba untuk fokus ke arah dan juga bottomnya. Tapi Aura Fire. Mereka tidak gentar. Ini ada penetrasi lagi. Pokoknya dia tahu aja. Ada cowoknya hilang di belakang. Sulit, guys. Ketahuan, cowok. Enggak, belum. Ketahuan. Ini udah 1080, guys. Udah. YV-nya lihat. Udah 1080, emang dari MPL-nya ini, Bur. Lo lihat kerjaan Brock-nya. Brock-nya udah ngerti job desk, guys. Dia pegang mid, pegang atas. Ini masih cukup tebal. Tuh, lihat tuh. Masih lebih. Dan Aura ini diam-diam mematikan ini. Ya. Mereka enggak yang terlalu maksa. Fannya ya, make Fredrin penggendong handal lah, gila, cok. Dulu di Evos coba bareng gua sama
10 kelas pis. Bercanda. Dan real world main player. Berarti kelasnya apa pis salah romnya? Bercanda. Ya Allah. Dia siapa penting kemarin? Bercanda. Coba guys, siapa guys dulu romernya apis guys? Bercanda. Kayaknya gua tahu tuh siapa tuh pis. Bisa 10 siapa ya? Enggak tahu gua. Kayaknya gua tahu. Bisa farming. Coba siapa guys komen guys? Yang menjadi power potensial untuk RRQ bisa Dreams ya? Lagi power mereka. Rahmat Tuhan sebenarnya tapi 021 gue bercanda guys, kenapa sih kalian monyet? Jadi udah bajan, ayo bajan. Mana ada bajan. Naomi itu bisa sebenarnya ngecolik salah satu player. Jadi gantian Jo. Kabuki atau Fan aja, itu udah cukup banget untuk bisa nambahin sedikit gol tambahan bagi RRQ. Jadi pelan-pelan ini rahmat banget sih, cowoknya gak main sih. Bajan Dreams. Bagaimana bisa coba untuk pick off karena bahkan space untuk dapetin pick off tersebut aja ditutup abis-abisan. Mereka tinggal nunggu lord lagi sekali ya. Jahat banget kalian semua malah dukung gue, cok. Jahat aja. Itu dia yang membuat orang lain jadi cermat banget untuk di game. Main fight. Gak bisa mukul dia, Max. Ini kayaknya next game sih, guys. Gak bisa, guys, ini. Jadi tadi juga sebenarnya tuh masih mukul cewek. Kejauhan. Satu hero. Ayo. Kasih miracle ke RRQ, guys. Berarti gak berani mukul. Naomi, ada itu yang dipukul, cok. Itu dia. Chance-nya, guys. Aduh. Persiknya mati tapi cok. Mati. Lejak masuk ke Persik tapi di endong ini. Mati juga. Wah gila. Ada di blitz. Gila. Waduh, Wewen. Yo. Tapi Porter kena sih. Jauh sih draftnya sih enggak bisa. Naomi mau pergi ke mana? Akan kena di blitz. Orang gue udah bilang drop. Untuk sekarang Torter lu yang main Max. Siapa buat? Sebuah kedekatan begitu buruk dan dua web pilihan harus dihadang oleh Panada. Angkat kepada emang lu kan yang main drop Max. Game pertama untuk Aura. Oke Max, iya Max. Berarti lu harus jadi drafter kita sih Max. Benar Max. Benar. Cuma Max, jadi kalau kalah kalian lu Max. Benar. Kalian gua serius. Lu drafter ya? Tapi beda anjing kalau draft ini rank harus utar harus pindah lu drafter di turnamen nanti. Gila. Aman aja, mukanya pusing, muka bocil jelek cuma sih cok. Aman sih. Faramis aman guys. Bisa gua, lu draftin apa aja bisa main gua. Gak berkutik anjing. Ini mah di bisa ya Rubi. Kejap lah, ini bentar 3 tongin cok. Gak berkutik.